Dan jangan lupa untuk tetap menjauhi dari barang-barang yang berbahaya, seperti kaca, rak, dan juga lemari. Di saat kita berjalan untuk ke arah yang lebih aman, jangan lupa untuk melindungi kepala kalian dengan tas. Nah, begitu teman-teman. Jadi, alhamdulillah sekarang mereka semuanya sudah selamat dan sudah berada di titik kumpul bersama teman-teman yang lainnya dan juga guru-guru yang lainnya. Nah, sampai sini dulu ya Aca bercerita. Dan Aca tunggu nih cerita dari teman-teman Aca semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.